aku masih ada yang lebih dari. Karena dijaga, jadi kita harus benar-benar ngejaga pola makan, pola sehat gitu. Oh, ternyata udah kelar. Jadi guys, jangan lupa untuk selalu aku ingetin sama kalian, tolong dijaga kata-katanya saat komentar di live aku atau di IG aku, karena nanti bakal ada record yang masuk. Terus nanti kalau misalnya aku masuk ke YouTube, takutnya nanti kalian kena banned dari YouTube-nya, ya kan? Terus apalagi ya, kalian juga harus lihat situasinya dan kondisinya ketika aku lagi bicara apa, kalian jawabnya apa gitu. Terus juga untuk kalian yang ketinggalan di live aku, jangan lupa untuk selalu follow, subscribe, dan like video aku di YouTube channel. Dan kalau kalian bingung cari linknya atau di YouTube nggak ketemu, ya kan, misalnya keselip atau apa, aku nggak tahu, kalian bisa langsung follow IG-nya admin aku. DP aku, dia pakai foto DP aku, dan di bio-nya itu ada linknya, jadi kalian bisa langsung klik aja. Kalian boleh mengikuti dia, follow dia. Terus ya, kalian bisa langsung swipe up di story-nya untuk lihat channel YouTube aku gitu loh. Jadi yang kalian masih kangen sama aku, pengen nonton aku, pengen lihat Ayu nih gitu kan. Karena udah beberapa hari gak live, karena aku kan jarang live, karena aku juga kerja, banyak kesibukan. Jadi kalian yang mau nonton bisa langsung cek di sana, bisa langsung swipe up untuk langsung masuk ke link YouTube aku. Oke, guys. Jadi untuk sekarang kita sudahi dulu live-nya, sampai berjumpa lagi di lain waktu, dan support terus ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Twitter aku udah kasih linknya di video aku. Jadi yang mau follow link Twitter aku, nanti aku bakal share lagi di story ya. Jangan lupa untuk follow itu. Terus juga jangan pernah percaya sama akun fake yang mengatasnamakan aku. Jadi admin aku cuma satu. Account aku. Jadi selain itu adalah fake account aku. Jadi jangan pernah percaya kalau misalnya ada yang mau minta dana atau apapun mengatasnamakan aku, tolong jangan dipercaya ya guys, karena itu bakal aku usut dan bakal aku bawa ke kantor kepolisian guys. Oke, jadi untuk sekarang aku sudahi dulu live-nya. Selamat siang semuanya. Si SMA Ma. Iya, masih SMA. BAB-nya aku kurang lancar kan kemarin, jadi pas aku berobat itu kata dokter suruh banyakin makan buah. Kemarin aku udah makan buah naga terus.
tahu sih penyakitnya tuh apa, cuma BAB-nya kurang lancar aja gitu. Jadi harus dia saranin makan buah, padahal aku dulu tuh nggak pernah doyan makan buah. Jadi sekarang aku pengen cobain buat makan buah. Ini udah mulai jalan beberapa waktu. Kalau makan sayuran tuh aku sering, salad-saladan tuh aku sering banget, tapi makan buah ini jarang. Jadi aku pengen coba buat makan buah gitu, guys. Kurang minum air putih katanya. Iya, aku kayaknya kurang minum air putih. Ini tuh pisangnya manis banget. Aku suka banget ini pisangnya manis banget. Aku tuh suka yang manis. Ada yang suka makan pisang nggak? Atau yang buah yang lain deh?